Bolt ini sih seru banget ya, seru banget karena ini baru pertama kali, kedua kalinya sih sebetulnya. Bagaimana komunitas keyboardis profesional se-Indonesia bisa kumpul di sini. Mulai ada Faris RM, ada Abadi Susman, ada Purwacaraka, dan masih banyak lagi. Itu baru kali ini ngumpul outdoor, kemudian kita main bareng semua genre, dan sekaligus kebetulan hari ini kita juga mensupport Pemprov DKI. Jadi event ini adalah event yang seru banget. Kebetulan saya sama teman-teman gabung di genre elektronik, jadi bareng sama Andi Ayunir sama Didi AGP. Karena kali ini sih tema kita adalah tema Jakarta, jadi teman-teman ngambil lagu Ondel-Ondel, terus Kompor Meleduk, lagunya Benyamin, terus sama lagu, apa itu, lagunya Naif, ya, tiga lagu. Harapan saya sih komunitas ini bisa langgeng ya, artinya kita bisa bikin atau main di event-event yang fenomenal seperti ini, outdoor, kemudian dengan penonton yang mungkin lebih banyak lagi, harapannya sih gitu. Ya menurut gua ini bagus banget karena yang pertama bisa menyatukan 100 keyboard itu bukan pekerjaan sangat bukan pekerjaan yang mudah ya. Itu pemain keyboard tuh pada dasarnya selalu bisa kerja sendiri, jadi jarang ngumpul. Bisa ngumpul tuh udah bagus banget, udah mujizat kalau buat gua. Ini bisa dua kali lagi mujizatnya. Jadi ntar kita mainin medley lagu Sidul anak Betawi, nah, bukan anak sekolahan, Sidul anak Betawi jadi lagu aslinya, sama di medley sama lagu anak jalanan. Nah itu dibikin ya biasa lah, kalau rock kan apalagi kalau nggak dibikin progresif ya. Iya, yeah. Buat keyboard Indonesia semoga persatuan yang kayak gini tetap dijaga, antar genre ini udah bagus banget. Kalau bisa nggak usah lah ngeliat-ngeliat genre yang satu lebih bagus dari yang lain, lebih tinggi kastanya lah dari yang lain. Banyak kan sekarang pemikiran begitu ya. Jangan lah ya, semua musik itu bagus, semua ada keindahannya. Dan semua bisa dipelajari dengan baik. Kebersamaan di keyboard itu, kita ada 8 genre di sini. Jadi mau genrenya apapun, untuk bermusik kita bersatu. Terus kita tinggal di Jakarta, kita punya kewajiban untuk bikin Jakarta tuh adem, enak semua. Dengan musik kayaknya itu bisa gampang terlaksana. Makanya kita senang banget ada acara ini, bisa gabung dari senior sampai yang junior, dari semua lintas genre, nggak ada urusan apa kotak-kotakan. Di kotak-kotak gitu, ini genrenya ini, kamu mainnya itu, kita mainnya ini. Seru. Opening itu ada ondel-ondel, tapi ya dibikin elektronik gitulah. Terus satu lagu tuh Kompor Meleduk. Ya, itu kan tentang banjir, yang nyanyi masih almarhum Bang Ben, tapi kita bikin musik baru. Kita kepengen bilangnya Jakarta sekarang lebih baik, banjirnya tambah dikit. Terus ada Pasukan Orange, kan ada liriknya tuh apa bersih-bersih God. Itu sekarang ada. Jadi itu enggak cerminan gambaran semuanya sebenarnya. Jawabannya. Acara 100 keyboardis ya, kebetulan gue ya, baru ikut yang ini, yang kemarin gue gak ikut. Tapi yang kemarin tuh, makanya gue pengen ikut yang sekarang karena seru banget. Serunya ya gue bisa ketemu teman-teman, bisa ketemu Mas Faris, sudah berpuluh-puluh tahun gak ketemu. Ketemu Mas Indra Rusmana, ketemu banyak deh yang udah lama gak ketemu. Silaturahminya asik gitu loh gitu. Karena saling apa, kalau gue terinfluence gue sama Mas Faris, sama Andres Mana. Cuman sayangnya masih oke nggak ikut sih, dia mau manggung besok gitu loh. Jadi seru banget lah pokoknya, 100 men. Gue di sini kebetulan dapat genrenya rock, tapi lucunya yang lainnya progresif rock, gue sendiri yang rock and roll. jadi prog roll, progresif rock and roll. Ya mengalir aja lah, yang penting sebenarnya kita harusnya jangan menggenrekan diri sih. Nggak harusnya ada satu genre lagi, genre planet sama out of the box. Nah, di situ nggak jelas tuh, justru yang dari nggak jelas itu akan muncul yang jelas. Belum jam ini, belum jam langit. Acara ini memang apa, kita bersama-sama seluruh keyboardis yang ada di Jakarta dan sekitarnya untuk kebersamaan. Jadi di acara ini akhirnya seluruh keyboardis dari semua genre berkumpul jadi satu untuk suatu kebersamaan.
untuk kedepannya semoga acara ini rutin kan. Jadi ini udah yang kedua kali kita kumpul di 100 keyboard. Yang kemarin di tim itu pemecahan rekor MURI. Jadi 100 keyboardis main barengan. Dan mungkin di acara ini nanti kita juga akan seperti itu. Jadi 100 keyboardis main bareng di apa? Satu panggung dari semua genre yang ada. Saya pakai Chord Triton Studio. Saya memang dari awal saya bermusik, saya memang udah pakai chord gitu ya. Jadi saya awalnya dulu pakai Poly 800 chord. Poly 800 itu tahun 885. Terus sampai generasinya M1, terus ada T3, terus saya punya O1. Sekarang habis O1 saya ada Triton, terus X5D, Microcord, sama R3, sama Cold Cross. Jadi emang generasi saya nggak pernah pakai keyboard lain kecuali memang saya pakai Cold. Play Chord, new music always. Chord, new music always. Chord, new music always.